Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam program Tanam Pokok Bunga. Jadi hari ini saya kebetulan free sikit. Jadi kita nak tengok pokok. Inilah pokok bunga loceng, tengoklah. Yang kita semai masa PKP hak pertama dulu ni. Kita semai batang kecil ya, macam ni ya. Terletakkan dalam polybag. Sekarang tengok dia dah pun agak stabil dan mengeluarkan bunga yang banyak. Jadi hari ini kita nak pindahkan ke dalam pasu. Ada itu yang saya pindahkan awal. Kalau nampak ah, fokus saya akan nampak tu. Okey. Pokok ni yang awal lah yang saya pindahkan. Tak ada bunga lagi, ada juga pokok lah. Okey. Jadi hari ni kita nak pindahkan pokok yang ni pula. Yang saya nampak dah boleh dipindahkan dan bunga dah pernah banyak. Okey, jadi kita akan masukkan dalam pasu ni lah. Okey. Ini penyediaan tanah tadi saya dah buat. Okey, kalau siapa-siapa dah tengok video yang pertama dulu tentang pokok ni yang saya semai. Inilah pokok dah selepas bulan lah, 3-4 bulan juga kot. Okay, jom kita buat. Okay, kita masukkan dulu tanah dalam, yang campuran tanah tadi dalam bekas pasu bunga ni, separuh lebih kurang lah, agak-agak. Okay, kita letakkan. Okay, tanah yang dalam ni. Kemudian kita akan ambil buka polybag ni. Okay, lepas lahan lah. Okay, pun dah tanah akar pun dah banyak, nampak tak? Tanah akar dah banyak. Okey, pokok pun mengeluarkan bunga yang banyak, dah stabil ni. Jadi mudahlah untuk kita pindahkan ke pasu, jadikan hiasan di landscape rumah kita. Jadi dah masukkan dah dia punya pokok bunga ni, alihkan bagi dia dalam keadaan yang stabil lah. Okey, pokok dah okey, kita masukkan tanah yang selebihnya lah sampai kita menenggelamkan tanah yang asal. Kita lapik dengan plastik lah, supaya apa, menjaga kebersihan lah, senang kita nak urus. Okey, kita lapik dengan plastik tak lagi habis lantai dan maman ya, kena dengan tanah. Okey, jadi tanah dah masuk dalam pasu, dah hampir penuh. Okey, tu macam ni lah. Okey, siaplah satu lagi pasu pokok bunga loceng kita panggil, yang tumbuh di kampung tu. Pokok ni biasa saja, tapi dah masukkan pasu macam ni, dia nampak berseri lah tanaman kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendiri di rumah. Okey.